Selamat datang kembali di channel Mario SSSP Creepy Horror. Bertemu lagi dengan aku Mario. Di kesempatan kali ini cuy, aku bakal ngebahas dan menceritakan sedikit kutukan yang mengerikan yang terkenal pada tahun 2000-an yang berada di Jepang cuy, yaitu tentang kutukan kamar merah. Dan tentunya kutukan ini tuh sangat mengerikan cuy pada masa itu, karena pengguna internet di Jepang pada kala itu pada kecanduan banget pada tahun 2000-an cuy. Dan okelah ya, kita langsung aja mulai pembahasannya cuy tentang kamar merah Jepang. Dan sebelum lanjut untuk pembahasan, jangan lupa untuk tekan like, comment, share dan juga subscribe video ini supaya channel ini makin mengembang dan supaya Mario SSSP makin rajin untuk ngupload video tentunya cuy. Oke. Dread Room atau kamar merah, atau bisa kita sebutkan juga ruangan merah, adalah sebuah urban legend yang berada di Jepang cuy. Dan cerita kali ini menceritakan seorang bocah remaja yang baru saja mengetahui tentang hal The Red Room tersebut atau ruangan merah itu cuy. Pada suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang kecanduan internet cuy. Dia mendengar legenda urban tentang The Red Room atau ruangan merah tersebut cuy dari salah satu seorang temannya di sekolah. Namun malam itu ketika bocah itu tiba di rumah, dia membuka internet untuk melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu yang menarik tentang legenda urban tersebut cuy. Tiba-tiba sebuah jendela pop-up kecil muncul dengan latar belakang merah cuy. Ditulis dalam warna hitam dan berbackground merah yang bertuliskan, "Apakah kamu suka kamar merah?" Bocah itu menutup jendela pop-up itu cuy, tetapi muncul kembali. Dia mencoba berkali-kali untuk menutupnya tetapi tetap saja muncul kembali cuy. Akhirnya bocah itu menyadari bahwa pertanyaannya telah berubah. Sekarang terbaca, "Apakah kamu menyukai kamar merah?" Dan di latar belakang suara seperti anak kecil yang berkata, "Apakah kamu menyukai kamar merah?" Saat itu layar menjadi hitam dan daftar nama berwarna merah. Di bagian bawah daftar, bocah itu melihat nama temannya cuy. Dan teman yang memberitahunya tentang situs dan keingintahuannya tentang The Red Room tersebut. Tiba-tiba bocah tersebut menyadari sesuatu yang misterius berada tepat di belakangnya cuy. Setelah muncul pesan, "Apakah kamu menyukai kamar merah tersebut?" Dan ketika ada sesuatu hal yang mengerikan yang berada di belakang bocah tersebut, dia pun kehilangan kesadarannya cuy, karena saking ketakutannya. Dan dia pun merasa merinding ketakutan ketika ada sosok tersebut. Keesokan harinya bocah itu tidak datang ke sekolah cuy. Ada desa-desus yang beredar bahwa suatu yang buruk terjadi padanya. Keesokan harinya, teman-temannya sekelasnya mendengar berita yang sangat mengerikan cuy. Bocah itu bunuh diri, dan konon kabarnya kamar yang ditepati ketika dia bunuh diri tersebut, seluruh ruangan kamarnya dicat dengan warna merah dengan menggunakan darahnya sendiri cuy. Dan itu adalah urban legend yang sangat melegenda pada tahun 2000-an. Dan menurut Wikipedia, kamar merah itu sendiri atau yang bisa disebutkan Akaheya adalah animasi flash horror interaktif cuy, yang sebelumnya berbahasa Jepang tentang suatu legenda urban yang disebut kamar merah.
Dan video Kamar Merah ini pun menceritakan seorang muda yang menjelajah internet untuk membuktikan keberadaan legenda tersebut, cuy. Tetapi usahanya berakibat fatal. Video ini dapat dianggap sebagai gurauan sebab bila keadaan memungkinkan, maka ada kejutan yang muncul setelah video tersebut berakhir. Dan ini hampir sama tentang cerita desa-desus yang aku ceritakan tadi, cuy. Ini menurut versi Wikipedia-nya, cuy. Jadi kalau Wikipedia itu lumayan agak akurat, cuy, kalau menurut aku, cuy. Dan video ini menjadi terkenal setelah didapati sebagai video favorit siswi sekolah yang melakukan aksi penggorokan kepada temannya sendiri di Sasebo, Nagasaki pada tanggal 1 Juni 2004, cuy. Dan itu fakta yang begitu creepy dan scary banget. Yang aku baca di Wikipedia, cuy. Jika kalian penasaran tentang Kamar Merah, kalian bisa cari sendiri di Wikipedia, cuy. Dan itu lumayan agak akurat, cuy. Nah, menurut kesimpulan aku sendiri tentang menganalisa fenomena The Red Room ini, yaitu pada tahun 2000-an warga Jepang itu baru gemar-gemarnya bermain internet, cuy. Dan para remaja Jepang itu mengurangi aktivitas bermain di luar karena mereka lebih sering bermain internet pada era tersebut, cuy. Dan mungkin adanya pop-up misterius atau pop-up yang terkutuk ini, bisa jadi ini adalah pop-up yang dibikin oleh hacker-hacker yang berada di deep web yang supaya membuat jera para remaja-remaja, atau mungkin ini sebuah pembelajaran buat remaja-remaja supaya tidak terlalu sering bermain internet pada masa tersebut, cuy. Menurutku pada tahun 2000-an mungkin terasa awam banget buat remaja-remaja pada kala itu, cuy. Munculnya pop-up yang misterius semakin di-close itu semakin banyak iklan pop-nya dan malah memenuhi layar. Dan mungkin menurutku setelah dia mencari sesuatu tentang Kamar Merah ini atau mengklik sebuah situs dan di situ ada cookie yang disetujui dan iklan pop-up tersebut tiba-tiba muncul, cuy. Dan mungkin pada tahun 2000-an itu terasa awam, cuy, gitu loh. Karena pada masa tersebut itu kan mungkin teknologi tidak secanggih masa sekarang, cuy. Tidak ada blokir dan sebagainya. Mungkin pada masa tersebut belum ada, gitu loh. Makanya hal tersebut menjadi urban legend atau mungkin sebuah misteri yang sangat mengerikan, cuy. Tapi yang bikin di sini merinding tuh ketika iklan pop-up tersebut muncul, itu ada sosok di belakang yang begitu scary banget, cuy. Dan itulah mungkin analisa tentang kutukan Kamar Merah tersebut, cuy. Jadi jika kalian mempunyai pendapat atau mungkin hipnosis atau mungkin pengetahuan lain tentang Kamar Merah Jepang ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar, cuy. Dan mungkin menurut aku ini pure mungkin ini malware atau virus yang dibuat oleh hacker untuk membuat jera remaja-remaja Jepang. Dan bisa jadi juga fenomena bunuh diri ini juga tidak benar adanya, itu menurut aku sih, ya. Itu bisa jadi, gitu loh. Karena urban legend itu sendiri terbentuk karena kepercayaan atas dasar individu yang disebarkan oleh individu lain. Intinya seperti itulah, ya. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan aku dan cerita tentang The Red Room Jepang yang benar-benar creepy tentunya pada masa tersebut. Dan jika kalian mempunyai kritik saran, silahkan tinggal di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam horor Maria SSSBN. Peace. Terima kasih.